apabila Zul Yahya cuba usulkan supaya solat dirapatkan sahur. Kan? Zul Yahya pelakon tu yang duk ikut tablik sekarang ni kan, usulkan. Dia usulkan supaya solat dirapatkan sahur. Itu cadangan, itu usul daripada saudara kita Zul Yahya. Salahkah? Dia mengusulkan, dia mencadangkan supaya solat kembali rapat. Salahkah? Itu usul dia, itu cadangan dia. Hak dia lah nak kata apa pun. Takkan kita nak marah kat dia? Nak tuduh dia tak sepakat ulama' lah. Nak tuduh kata dia tak setuju dengan ulama' lah. Nak tuduh kata dia cuba bantah ulama' lah. Ulama' dah bersepakat dah. Kalau solat kena jarakkan sahur untuk menghindarkan penyakit berjangkit. Jarakkan sahur untuk jaga kesihatan, jaga nyawa. Ulama' dah sepakat dah. Kan? Oi Kabi, tuduh kata kita bantah ulama'. Kita kena ikut ulama'. Hui, kemas. Hujah tu, kita kena ikut ulama'. Ulama' adalah pewaris Nabi. Tanpa ulama' siapa kita? Kalam ulama' kalam toyibah. Cantik hujah tu. Bagus. Tak siapa nak halang hujah-hujah tu. Betul. Wal ulama' warasatul anbiya'. Dan ulama' itu adalah, ulama' itulah penyambung Nabi. Warasatul anbiya'. Ulama' itulah pewaris Nabi. Betul. Man ahabba ulama' ahabba rasul. Man ahabba rasul dakhalal jannah. Barang siapa cintakan ulama, barang siapa sayangkan ulama, ianya sayangkan Rasulullah, sayangkan Nabi. Dan barang siapa sayangkan Nabi, dakhalal jannah, syurga tempat dia. Betul. Semua betul. Kan? Bukan orang nak halang ulama. Bukan orang nak bantah ulama. Bukan orang tak setuju dengan ulama. Zul Yahya hanya mencadangkan. Mencadangkan usul. Sebagai seorang rakyat jelata, masyarakat setempat dalam negara Malaysia berhak menyuarakan sesuatu pandangan. Itu hak dia. Tak semestinya dia menghalang ulama. Tak. Tak semestinya dia tak setuju ulama. Tak semestinya dia tak setuju ulama. Tak. Kita duk kata suruh ikut ulama. Bantah. Kita kena taat pada ulama. Bantah. Kamu dalam solat, kamu duduk jarak-jarak, kan? Kamu ikut SOP, cantik. Tetapi lepas solat, kamu keluar ke masjid, keluar ke surau, kamu duduk rapat-rapat. Duduk minum kopi rapat-rapat, mask pun tak pakai. Salam, peluk. Tak mana kamu kata kamu ikut ulama dalam SOP. SOP ni. Dalam SOP bab kesihatan mencegah COVID-19, tak mana kamu kata kamu ikut ulama? Tak mana. Takkan nak ikut ulama dalam solat saja. Kamu kata solat jarak tu untuk jaga kesihatan. Takut penyakit berjangkit. Ya, betul. Dijarakkan solat untuk mengelak penyakit berjangkit. Saya setuju. Kalau bab kesihatan, bab jaga nyawa. Tetapi selepas solat, kenapa kamu bersalaman? Minum kopi sekali, melawak sekali, peluk-peluk tampaklah sebagainya. Mask temu tak pakai. Dalam solat kamu pakai mask. Betul. Luar solat, minum kopi, sembang santai, mask pun tak pakai. Rokok-rokok, bertukar-tukar rokok. Pinjam rokok kawan sat, sorong sikit, sorong sikit. Kan mana kamu ikut ulama? Kamu pun tak betul. Kamu nak bantah orang, nak bangkang orang, kamu pun tak betul. Baik, kamu kata kamu ikut ulama. Bagus? Bagus? Saya tanya kamu. Bagi mereka yang membantah Zul Yahya, bagi mereka yang menentang Zul Yahya, bangkang Zul Yahya, duk caci Zul Yahya, duk tibai Zul Yahya, saya tanya kamu. Kamu isap okok tak? Kamu isap okok tak? Kalau kamu pun isap okok, kamu pun tak ikut ulama. Bagi mereka yang isap okok, yang duk isap okok, kolong-kolong yang nak ikut ulama, sayang ulama, pertahankan solat jarak tu, pertahankan, kamu isap okok lah. Kalau kamu isap okok, bererti kamu tak ikut ulama. Bukankah ulama bersepakat mengeluarkan fatwa sedunia mengatakan rokok itu adalah hukumnya haram? Rokok itulah hukumnya haram, boleh mengakibatkan kematian.
boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, cacat kekal, sakit dan sebagainya. Tapi kamu tak ikut. Kamu tetap rezeki okok juga. Sembang kata ikut ulama. Sembang kata sayang ulama. Kita kena ikut ulama. Sebab ulama ni pewaris Nabi. Tak mana kamu ikut ulama. Kamu bersama ya. Kamu bersama ya. Nang boti nang kui boti kui. Sama ya. Bukan-bukan main nak bantah orang. Bila orang usul suruh jangan sembahyang solat dirapatkan. Oh kamu lawan. Kata tak ikut ulama. Kita kena ikut ulama. Tapi kamu isap okok. Kamu isap okok. Sekotak-kotak habis. Tak mana kamu ikut ulama. Cerita mesat. Orang baru usul, orang baru cadang, kamu marah bagi anak gila. Tapi ulama bersepakat telah sekian lama mengatakan rokok itu haram. Duit yang kamu beli rokok tu, wa anfiqu fi sabilillah, nafkahkanlah harta kamu ke jalan Allah. Duit itu boleh tabung masjid. Duit itu boleh tabung surau. Duit itu boleh tabung tahfiz dan sebagainya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kamu isap rokok tu badan sakit, jantung rosak. Habis rosak, baru-baru rosak. Ha, ulama kata haram, hukumnya haram. Kamu duduk naik buruk, duduk kata makruh itulah. Haram pun jelas, makruh pun jelas. Makruh tu Allah benci. Jangan kita duduk tikai kot dan. Ha, orang hanya usul. Jangan duduk terdik dalam satu pihak yang. Satu pihak lagi bodoh. Ingatlah. Nah, okay, assalamualaikum.